Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijenguk Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi, Reino Barak panik melihat kondisi Syahrini yang drop usai melahirkan bayi kembar. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Kabar bahagia sekaligus menegangkan datang dari pasangan selebriti tanah air, Syahrini dan Reino Barak. Syahrini dikabarkan telah melahirkan anak kembar berjenis kelamin perempuan. Kelahiran anak kembar tersebut tentu saja membawa kebahagiaan bagi Reino Barak. Pasalnya, sebagai seorang pengusaha kaya raya, Reino Barak sangat menginginkan keturunan sebagai ahli warisnya. Dikabarkan jika Syahrini melahirkan putri kembarnya tersebut secara normal. Padahal ibu dan suaminya sempat meminta agar Syahrini melahirkan secara operasi sesar saja, mengingat Syahrini akan melahirkan bayi kembar. Hal tersebut dikarenakan Syahrini ingin merasakan perjuangan menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Meski anak kembar Syahrini kini sudah lahir dengan selamat, namun kondisi Syahrini masih memprihatinkan. Lantaran saat persalinan berlangsung, Syahrini sempat drop. Hal tersebut membuat Reino Barak tampak khawatir. Meski begitu, kini kondisi Syahrini sudah mulai membaik. Kabar kelahiran anak Syahrini dan Reino Barak ini tak hanya menarik rekan selebriti lainnya untuk menjenguknya, namun juga menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Pasalnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi juga telah membesuk Syahrini di Rumah Sakit Singapura. Kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iryana tersebut disambut baik keluarga Reino Barak dan Syahrini. Bagi Reino Barak, kunjungan Presiden Jokowi untuk membesuk Syahrini yang lahiran merupakan suatu penghormatan tersendiri bagi Reino Barak dan keluarganya. Pada kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi berharap kondisi Syahrini segera membaik dan sehat kembali agar kebahagiaan keluarga Syahrini dan Reino Barak utuh dengan kehadiran bayi kembar mereka. Selain itu, Reino Barak juga berharap kelak jika mereka kembali ke Indonesia untuk mentasyakuri bayi kembarnya. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi berkenan hadir untuk jadi tamu kehormatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.